home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tetap semangat. Nah, hari ini saya ada sedikit waktu, saya ingin menyempatkan untuk membuat konten. Dan konten saya hari ini, saya akan mereview sebuah amplifier rakitan untuk rumah. Ini saya namakan integrated amplifier karena power amplifier ini sudah terintegrasi dengan tone control. Sebenarnya saya ada beberapa merakit seperti ini, tetapi karena fokus untuk dijual, jadi tidak sempat untuk dibikin konten ya. Jadi begitu selesai diambil pemesannya. Dan kenapa ini saya bikin konten, karena pada amplifier ini ya, di dalam box ini ada dua benda, dua part ya, yang sudah pernah saya rakit dan saya bikin konten di channel saya ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa apa yang saya rakit itu bisa digabungkan dan menjadi sebuah amplifier seperti ini. Nah, yang pertama itu, yang kedua ini bukan pesanan, jadi saya bisa mengerjakannya dengan agak santai ya, karena waktu saya yang sibuk, jadi ini saya cicil, jadi setiap ada waktu saya ada waktu 1 jam saya kerjakan, besoknya saya kerjakan lagi hingga akhirnya selesai seperti hari ini. Nah, sebelum kita buka dan dilihat isinya, kita akan mulai review dari depan dulu ya. Seperti biasa di depan ada saklar power on off, ada lampu indikator on, kemudian di sini ada satu buah mikrofon dan tentunya ada volume mic-nya ya, volume mic-nya cuma. Di sebelah kanan ini ada loudness, ini isinya adalah subwoofer dan ada bass, treble. Nah, keuntungannya memiliki volume mic dan volume musik. Ini maksud saya ini volume mic, ini volume musik. Keuntungannya memiliki volume mic dan volume musik ini akan bisa memainkan mic secara independen dan musik secara independen. Artinya mic tidak mempengaruhi musik dan musik juga tidak mempengaruhi mic. Dan terakhir ini adalah master volume, dimana kalau kita putar ke kanan master volumenya, ini volume mic dan musik akan ikut naik. Begitu juga ketika kita putar ke kiri, musik dan mic akan ikut turun. Nah, jadi ini untuk mengontrol semuanya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth MP3 player ya, dimana sudah ada fasilitas AUX ya, micro SD, dan tentunya ya sudah familiar lah ya seperti ini. Nah, ini bagian depannya seperti ini. Ini saya berikan stiker karena memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi saya tutup stiker supaya sesuai dengan knop-knopnya, sesuai dengan fungsinya. Nah, itu bagian depan. Sekarang kita akan lihat pada bagian belakang. Untuk bagian belakang standar, jadi dari sebelah kiri ini ada input. Nah, input ini adalah input AUX. Jadi untuk mengaktifkan input ini pada modul MP3 playernya harus disetting dengan mode, di sini ketik mode AUX ya. Nah, tetapi kalau menggunakan jack langsung pada bagian depan itu langsung ke mode AUX. Nah, untuk speakernya menggunakan terminal jepit seperti biasa karena ini stereo ya, jadi ada dua. Dan ini adalah stereo murni ya. Stereo murni itu artinya mulai dari input hingga output memang benar-benar terbagi dua jalur, karena ada yang memasang powernya stereo tapi tone controlnya mono, maka itu tetap mono ya meskipun dua jalur atau dua channel yang keluar. Ini ada fuse sebagai pengaman atau sekring lebur, jadi kalau melewati ini saya pasang 2 ampere ya, jadi kalau ada short di dalam dan melewati arus 2 ampere maka ini akan lebur, akan hangus. Ini bagian AC in ya, ini saya sudah pasang karet supaya tidak mudah rusak. Nah, oke, sekarang saya akan bongkar dulu, kita akan lihat isinya dan setelah ini saya akan jelaskan satu persatu. Baiklah, ini sudah saya lepas baut-bautnya ini dan kita tinggal melepas tutup atasnya seperti ini. Nah,
Oke, sekarang kita perhatikan bagian dalam. Yang saya maksud dari dua bagian tadi, dua part yang sudah saya review adalah pertama power amplifiernya. Power amplifiernya ini sudah saya bahas di sketsa amplifier. Jadi teman-teman yang ingin melihat bagaimana proses perhitungan dan pembuatannya, juga modifnya, silahkan tonton videonya. Untuk link sudah saya tuliskan di deskripsi. Dan yang kedua di sini adalah power supply. Untuk power supply juga sudah saya buatkan videonya, silakan bagi yang ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya bisa tonton pada link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas dari trafonya. Trafonya saya menggunakan trafo 5 ampere biasa. Ya, 5 ampere biasa karena cukup saja untuk mensuplai power amplifier OCR 150 dengan final nya 2 set per channel ya. Jadi kanan 2 set, kiri 2 set. Nah, kemudian saya tambahkan kipas di sini. Kenapa? Karena kalau digeber ini juga akan panas ya. Akan panas karena settingan biasnya ini di atas 40, sekitar 42, 43. Nah, supaya suaranya jernih. Nah, pemasangan kipas ini perlu, tetapi juga harus ada lubang atau ventilasinya. Jika dipasang kipas tanpa ventilasi, maka akan percuma. Nah, jadi ini saya buatkan lubang pada tutupnya, karena aslinya tidak ada. Nah, ini saya buatkan lubang, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, supaya terjadi pergerakan udara ya, dari sisi kiri ke sisi kanan begitu ya, sehingga suhunya bisa stabil yang ada di dalam. Kalau tidak ada lubangnya, maka justru akan menyebabkan partikel-partikel udara ini akan bertabrakan di dalam box, justru menyebabkan panas. Nah, kita lihat bagian depannya atau dibalik aja. Kita balik dulu. Ini balik seperti ini. Nah, ini saya menggunakan tone control ya, tone control ini saya pasang karena tidak cocok, saya menggunakan kabel pasang. Kemudian ada mode subwoofer ya, tadi ada subwoofernya. Kemudian ini adalah catu daya untuk MP3 ya. Jadi MP3-nya ini saya buatkan catu daya tersendiri di sini. Di sini ada dua cabang, satu ke tone control, satu ke mic ya. Oke, ini soketnya satu saja karena volumenya satu ya, dan tempatnya memang tidak ada, jadi cuma satu. Itu aja yang bisa saya sampaikan seperti ini perakitannya. Dan tips dari saya kalau untuk power rumahan itu, untuk di rumah ya, bukan di luar, itu poin pentingnya adalah harus bebas dari hum, bebas dari noise seperti itu. Jadi sebaiknya di rumah itu nggak pakai kipas sebenarnya ya, tapi karena menjaga supaya tidak panas, maka kipas ini saya berikan. Supaya tidak berisik, maka kipas ini saya catu dengan tegangan 7 volt ya. Jadi kalau sudah sampai pada ini elko, ini sekitar 7,7, sekitar 7,7 volt. Jadi sudah cukup kencang tapi tidak berisik. Dan juga ini akan awet karena dia masih di bawah tegangan maksimal ya. Itu aja yang saya jelaskan untuk ini. Dan nanti kita akan coba cek sound seperti apa suaranya. Dan nanti akan kita coba untuk cek sound. Kita tes mikrofonnya. Nah, untuk menyalakan amplifier, biasakan untuk menutup knob volume ya, paling tidak volume masternya. Nah, kita nyalakan, apakah ada bunyi jeduk? Tidak ada bunyi jeduk sama sekali ya, meskipun amplifier ini tidak ada speaker protektornya. Kita coba matikan, juga tidak ada. Nah, tes kedua, kita coba putar volumenya di separuh atau separuh lebih. Nah, ini kita simulasikan misalnya kita lupa menurunkan, apakah ada bunyi jeduk? Kita nyalakan. Tidak ada. Nah, misalnya kita sudah, ya, kita tunggu dulu.
Misalnya sedang karaoke, kemudian tiba-tiba lampu listrik PLN mati, yang terjadi bunyi jeduk atau tidak? Tidak ya. Nah, berarti ini cukup baik untuk groundingnya. Jadi amplifier pabrik pun ada yang masih bunyi jeduk. Nah, itu kenapa? Karena kemungkinan dari groundingnya kurang kurang bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, saya akan cek menggunakan Bluetooth. Ya, kita coba menggunakan Bluetooth. Lagunya dari YouTube aja ya, yang tidak copyright. Kita nyalakan. Nah, kita lagu ini dulu. Bass, kita full bassnya, tengahkan. Nah, sekarang kita coba lihat subwoofernya, suaranya seperti apa. Nah, ini tidak akan kedengaran jika tak pakai headset. Headset. Bunyikan semuanya. Nah, saya menggunakan speaker kecil 6 in Audax stereo. Oke, kita coba mic-nya. Ya, coba kita putar mic-nya. Tes 1, 2, 3, tes mic amplifier. Oke, jadi mic-nya tanpa echo untuk amplifier ini. Jika ingin echo, perlu ditambahkan lagi digital echo. Coba kita putar musiknya. Tes 1, 2, 3, nah, tetap bisa ya, jadi tidak saling tarik-menarik audionya antara mic dengan musik. Oke, lagu terakhir saya akan buatkan check soundnya untuk musik jazz, coba seperti apa. Semoga tidak copyright.